Hirup ukur sasampuran, awak ukur sasampayan. Sariring-riring dumadi, sarengkak saparipola. Sadaya kersaning Allah Ta'ala. Sampurasun. Di episode kali ini, Tim Putra Kama akan membahas mengenai babat tanah Desa Burujul. Desa Burujul ini bertempat di Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka. Kita belajar sejarah itu harus dan wajib bagi kita yang mengimaninya. Di sini banyak sekali sejarahnya, mulai dari apa itu namanya tentang Burujul, misteri tentang Jubleg, dan di sini juga tempat dimakamkannya Nyimas Dewi Rengganis. Kami, Tim Putra Kama, pun tertarik tentang kisahnya Mbah Leles. Di mana Mbah Leles ini adalah orang pertama yang memasuki hutan yang berada di Burujul. Simak videonya sampai selesai agar tidak gagal paham, dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay. Ya teman-teman, bertemu kembali bersama kami di Putra Ga. Alhamdulillah, akhirnya kita bisa syuting kembali. Dan sekarang kita kebagian di daerah Burujul. Burujul Wetan ya, karena memang ada dua tempat ya kan, Kulon sama Wetan. Nah sekarang kita tepatnya di Burujul Wetan. Nih teman-teman, di sini ternyata banyak sekali sejarahnya lah. Dari mulai apa itu namanya tentang Burujul, ya yang pertama tuh ya. Dan kedua di sini ada yang namanya misteri tentang misteri Jubleg namanya tuh. Dan tempat dimakamkannya Nyimas Dewi Rengganis. Ternyata di sini loh guys ada tempatnya. Waktu kemarin kita syuting juga kita kan udah bertemu sama Pak Ustaznya ya. Ya. Beliau Pak Ustaz sekaligus apa yang di sini kuncen bukan atau ya, ya. Yang memegang ya. Nah beliau itu yang memegang tentang di tempat ini tentang sejarahnya juga nanti akan di beliau perjelas ya seperti apa. Nah kebetulan di depan kita sudah ada Pak Ustaz, kita akan ke sana untuk mengobrol dan berbincang tentang sejarah yang ada di sini. Oke, penasaran kan? Nah sebelum itu jangan lupa untuk subscribe, karena dengan subscribe Anda membantu perkembangan channel kami. Oke. Assalamualaikum. Alhamdulillah Pak Ustad, kami dari Putra Kama Pak datangnya ke sini itu kami ingin pertamanya sih silaturahmi ya Kang ya, dan ingin menguak tentang sejarahnya Burujul mungkin ya, sama katanya sih di sini ada misteri tentang misteri Jubleg. Mungkin kalau tentang misteri kita kebelakangkan dulu ya Pak Ustad ya, kita lebih ke sejarahnya. Nah Pak Ustadz ini yang memegang tempat sini bertiga Pak ya? Iya. Beliau akan menceritakan seperti apa sejarahnya, mungkin kenapa disebutnya Burujul dan siapa itu yang namanya Mbah Leles ya Pak? Iya, iya. Silakan Pak Ustadz. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah niat silaturahminya saudara-saudara sekalian. Alhamdulillah saya terima. Mudah-mudahan dengan silaturahmi ini
kita diberkahkan rezekinya, amin, dipanjangkan umurnya, amin. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba ayyum sa'alahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi wal yasir rahimahu. Barang siapa ingin dicemparkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah kalian bersilaturahmi. Alhamdulillah pada malam hari ini Putra Kama telah bersilaturahmi di sini di Desa Brujama, Brujul, Jatiwangi, Majalengka. Oh, singkat ya, keren. Yang kedua, sebagaimana kita ada di sini di makam Makbaroh Mbah Ilyas, gitu ya. Mbah Ilyas ini seorang tokoh pendiri desa, orang pertama yang memasuki hutan yang berada di Brujul. Brujul, yaitu luas desa Brujul itu awalnya itu 2 juta hektar yang meliputi dari arah barat desa Kasokandel, Gunung Sari, Batu Ruyuk, Mandapa, Brujul Wetan, Brujul Kulon, Cicadas, dan Andir. Jauh. Nah itu totalnya 2 juta hektar. Ya. Semuanya berangsur-angsur dimekarkan. Dan akhirnya pada tahun 1922, Brujul itu sendiri dimekarkan menjadi 2 desa, Brujul Wetan dan Brujul Kulon. Brujul Kulon dipimpin oleh kepala desa Bapak Kuwo Kaprawi, dan Brujul Wetan dipimpin oleh Bapak Haji Mujamil, yaitu kakek saya sendiri. Oh, kakek sendiri. Nah, selanjutnya sebagai adab tata krama kita ada di sini, alangkah baiknya ya kita menghadap dulu ke Mbah Lalas, nanti sejarah kita lanjutkan. Mari kita sama-sama ke makbaroh Mbah Lalas. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya ahlal zinni muslim. Assalamualaikum ya darul maulil mu'minin. Wa yarhamullahul mustaqbinin aminkum wa minna wal mustaqirin. Wa inna insya'allahu bikum lahikun. Nas'alullaha lana walakumul afiyah. Al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. 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 Iya, banyak berdoa. Iya, karena Allahumma ufirlahu warhamhu wa'afihi wa'afwanhu Allahumma la tahrim nazirhum wa la taftina badahum wa la taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu rabbana innaka rahmatur rahim. Allahumma anzil rahmata wal maghfirata wa al-kubur min ahli la illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkuli fi ibadi wadkuli sannati. Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa ighfir lana ma madha ya wasi'a.
Ya Rabbi bil Mustafa lima qasidana wa ufir lana ma maqaya wa si'al karami Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kulli Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana wa ufir lana ma maqaya wa si'al karami Huwal habibul ladhi turja syafatuhu li kulli hawli minal ahwali muqtaimi Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ini adalah makam makbaroh kesepuhan desa Ujul, yaitu Mbak Leles bin Mbah Jaka Kusuma Manongan. Alhamdulillah kita dapat berziarah di tempat ini. Selanjutnya mari kita lanjutkan kisah sejarah babat tanah desa Brujul. Untuk tempat kembali di tempat. Kita lanjutkan mengenai sejarah, yaitu babat tanah desa Brujul. Untuk pembicara pada malam hari ini saya sendiri ya, sama kesepuhan ini nanti disambung mengenai kisah-kisah yang berada di wilayah desa Brujul. Kita lanjutkan bahwa kita melihat sejarah atau belajar sejarah itu adalah diharuskan oleh Al-Qur'an ya. Betul. Sebagaimana firman-Nya a'udzubillahi minasyaitonirrajim fa'tabiru ya ulil absar. Maka kata Allah, ambillah riwayat, ambillah hikmah dari riwayat kejadian. Nah, berdasarkan itu, maka belajar sejarah itu yaitu harus dan wajib bagi kita yang mengimaninya. Maka pada malam hari ini, marilah kita teruskan mengenai kisah yaitu babat tanah desa Brujul. Berawal dari orang tuanya yaitu Mbah Jaka Kusuma, yang berada makamnya atau makbarohnya di Desa Panongan. Desa Panongan. Mbah Jaka Kusuma itu adalah kepala pasukan dari Kerajaan Mataram. Nah, dia datang di wilayah Panongan itu setelahnya ikut berjuang mengusir penjajah. Hingga akhirnya dia menetap di Desa Panongan dan dimakamkan di makbaroh Desa Panongan. Mbah Jaka Kusuma mempunyai anak tiga orang. Yang pertama yaitu Mbah Sanajem, dimakamkan di Desa Panongan. Yang kedua Mbah Gabung. Yang ketiga Mbah Leles atau Mbah Raden Ilyas. Mbah Raden Ilyas ini ditugaskan oleh orang tuanya, satu untuk berdakwah menyebarkan agama Islam, yang kedua untuk mengusir penjajah. Setelahnya dia dibekali oleh orang tuanya ilmu agama, ilmu kesaktian, dan berwasiat orang tuanya, ya Raden Ilyas, kamu pergi ke arah yaitu Girang ya. Dari Panongan
disuruh yaitu apa namanya naik getek atau getek. Perahu yang dibuat dari bambu ya. Yang dirakit dia. Ya, yang dirakit dari bambu. Maka perintah orang tuanya, di mana kamu berhenti, disitulah kamu harus tinggal dan menyebarkan agama Islam. Jeteknya harus nancep di tanah. Maka dia mulai berangkat dari Desa Panongan naik sebuah getek. Ya. Nah, dengan izin Allah, getek itu yaitu mengalir bukannya ke arah hilir, kerentang, tapi ke arah berarti ke girang, ya, melawan arus. Ya. Ini dengan kuasanya Allah melawan arus, sehingga dari Panongan itu masuk ke Balida, masuk ke Sungai Cisambeng, ya, terus masuk ke langsung dari Cisambeng langsung ke arah Ranji, ya. Nah, di Ranji di daerah Limbungan dia berhenti sejenak, ya. Nah, di situ dia melaksanakan yaitu sholat asar, ya. Nah, di sana di desa Ranji, nah, singkat cerita, ya, akhirnya dia naik rakit lagi, ya. Nah, masuk ke Sungai Cisambeng lagi. Dari Cisambeng masuk ke Sungai Ciporang, ya. Dari Ciporang, nah, langsung ke Sungai Ciporang Anak di sana di Hulu Daye, ya. Kenapa dinamakan Hulu Daye? Karena ini adalah hulu itu kan kepala. Daye itu kan desa. Jadi asal mulanya desa itu terbentuk itu di sana di Hulu Daye. Hulu Daye. Ya. Hulu Daye. Sehingga dia ingat amanat orang tuanya, berhentilah dia di Hulu Daye. Lalu dia di sana membuat saung-saung, ya, tinggal beberapa hari di sana. Ya. Setelahnya itu, setelah beberapa hari dia melihat lokasi di wilayah sini, ya, di wilayah hutan desa Brujul. Nah, itu kejadian itu tahun 1660. Di Mbah Lala sudah sampai di hutan Brujul di sini, ya. Lalu dia pergi ke arah timur, ya. Di tepatnya di Blok Selasa, di sana ada yang dinamakan Cibuni Gelis. Nah, di sana dia ketemu gitu ya. Dia ketemu sama putri yang cantik, putri anu gelis, ya, makanya di sana dinamakan Cibuni Gelis. Ketemu di sana, nah, lalu putri gelis itu ditanya, ini siapa kamu namanya? Ya, nama saya yaitu Nyimas Dewi Rengganis. Kamu asalnya dari mana? Dari kerajaan Talaga Manggung yang berada di kaki Bukit Cermai di desa Banjaran atau Sangiang sekarang. Nah, itu Sangiang itu bekasnya kerajaan Talaga Manggung di sana. Nah, lalu ketemu dengan Raden Ilyas atau Mbah Les. Nah, kelihatan bahwa Nyimas Dewi Rengganis pakaiannya walaupun pakaian kerajaan, tapi compang camping, banyak yang sobek-sobek karena dia dikejar-kejar, lari-lari, dikejar-kejar, ya, sama kakaknya yaitu Raden Surakarya, Mbah Surakarya yang makamnya sebelah. Akhirnya ketemu di sana sama Mbah Lalas. Kenapa kamu dikejar-kejar? Karena keluarga Keraton Telaga Manggung itu cukup keras, ya, cukup keras. Kebetulan keluarga saya itu asalnya yaitu diharuskan memeluk agama Buhun, gitu ya. Tapi tanpa sepengetahuan orang tua saya, sembunyi-sembunyi sudah masuk Islam, ya. Maka saya akan diberi hukuman, lalu saya minggat dari keraton. Sehingga saya lari-lari ke sini. Saya minta perlindungan kepada Mbah Lalas,
Ya, karena saya dikejar-kejar sama kakak saya. Akhirnya disembunyikan, disembunyikan, ya. Makanya di tempat itu, ya tempat rumah saya itu namanya Cibuni Geulis, tempat nyamunikeun putri anu geulis, ya. Sejarah. Setelah disembunyikan, tidak lama kemudian datang kakaknya, yaitu Mbah Raden Surakarya yang makamnya itu sebelah barat. Datang ke sana menanyakan bahwa mana adik saya, ya. Ada apa kamu mencari adik? Gitu. Tanya sama Mbah Ilyas. Adik saya akan diberi hukuman di Telaga Manggung karena sudah berani meninggalkan agama Buhun untuk memeluk agama Islam. Akhirnya diterangkan oleh Mbah Lelas di sini, gitu ya. Ada adik kamu Nyimas Dewaringganis, ada saya sembunyikan, ya. Wah, kalau begitu kata Mbah Surakarya, kamu itu menantang saya. Ya, apa boleh buat. Tapi kita bikin perjanjian, gitu ya. Kalau saya kalah, kata Mbah Lelas, adik kamu saya akan kasihkan, silakan bawa ke Telaga Manggung ke sana, gitu. Tapi kalau kamu kalah, kamu harus masuk agama Islam. Ya, perjanjian itu disepakati berdua, ya. Akhirnya terjadilah pertarungan di sana. Pertarungan sampai seharian penuh, ya. Mengadu jajatan ilmu penemu dikeluarkan semuanya, ya. Sampai di wilayah Cibuni Geulis itu ada dinamakan wilayah Ciklet, karena pertarungan itu saking ngeletnya gitu, haus bertarung. Hebat, mungkin zaman sekarang gitu, namanya. Iya, sampai ngelet kehausan. Nah, gitu ya. Ya, walhasil dari cerita ini akhirnya kalah kakaknya Nyimas Dewaringganis, ya. Kalah dan takluk kepada Mbah Lelas. Akhirnya dari sana dibawa ke sini, ya. Terus dia akhirnya dituntun untuk mengikuti dua kalimat syahadat. Akhirnya dia alhamdulillah masuk Islam. Nah, itu di tahun 1660. Nah, lalu Nyimas Dewaringganis ditikah, yaitu oleh Raden Ilyas alias Mbah Lelas. Nah, maka di tahun 1665 sudah punya anak, ya, mulai punya anak, ya, yang akhirnya Mbah Lelas itu mempunyai anak, yaitu apa namanya, 11 orang, ya, 11 orang. Ya. Jadi Mbah Lelas ini kalau ke atas jalurnya silsilahnya, gitu ya, Mbah Lelas bin Mbah Jaka Kusuma Panongan bin Mbah Pangeran Pangorohan Pekarungan yang ada di Cirebon, ya, bin Mbah Gedeng Mangkuraga yang ada di Jamblang, bin Raja Adipati, bin Raden Adipati Pajang, bin Sunan Kutub Demak, bin Sunan Ampel Surabaya, ya. Jadi jalurnya alhamdulillah ke para wali ini ke sana, gitu ya. Kebetulan saya yang bertugas di sini sebetulnya kalau dijujut ya masih keturunan, gitu ya. Nama saya Dede Nurul Huda bin Haji Amrullah bin Haji Iksan bin Haji Umar bin Mbah Usuk bin Mbah Lapiah bin Mbah Lelas ini. Jadi saya termasuk keturunan yang ketujuh. Nah itu silsilah Mbah Lelas. Nah, Mbah Lelas itu banyak kisah-kisahnya di sini, gitu ya. Termasuk anaknya yaitu Mbah Raja. Nah, dan untuk itu disambung ya cerita ini sama kesepuhan, ya, yaitu Seh, ya, Seh ditambah ya, nanti ditambah langsung ya. Baiklah, kita lanjutkan dalam apa namanya babar tanah desa, desa Brujul. Kalau orang anak-anak muda Brazil gitu ya bilang Brazil. Nah, 11 putra Mbah Buteles, di antaranya ada yang namanya Mbah Sata. Mbah Sata terkena apa namanya kesaktiannya gitu ya.
bisa mengobati orang-orang yang sakit parah gitu ya. Juga kadang-kadang dia itu bisa apa terbang gitu ya. Oh, bisa sana hiles gitu ya. Itu bahasa gitu. Sehingga orang-orang banyak yang datang yang apa namanya minta perhitungan kalau mau punya maksud usaha atau apa gitu ya. Yeah. Sehingga ya perkenalannya lumayan kemana-mana. Pada waktu itu memang di desa kita belum banyak orang gitu ya. Tapi ya sudah ada penduduknya. Sebetulnya di Burjo ini penduduknya itu ada seperti di Cibogo gitu ya. Itu pendudukan lama Cibogo itu. Kebanyakan yang punya. Iya. Cibogo itu masih Burjo Kulon ya. Banyak penduduk di situ. Kalau Mbak Lala sebetulnya yang di Cibunigelis rumahnya. Kalau pemakamannya kan di sini. Rumahnya di sana Cibunigelis dekat Ausa Dede sampai sekarang ada bekas-bekasnya gitu. Peninggalan-peninggalannya ya, berupa bekas pemandiannya. Kalau dulu ada sumur-sumurnya. Petilasan yang ada. Cuma ya kurang terawat lah, bisa hilang begitu saja gitu. Nah, begitulah umpamanya kesaktian-kesaktian dari Mbah Sata gitu ya. Memang luar biasa gitu. Sampai-sampai umpamanya moyan gitu. Di ujung pohon apa, pohon bambu gitu, dia itu bisa gitu ya. Tanya kapasur kemana istilahnya, kapasur kawun-kawun kakoncara kajana puya kajamparing angin-angin. Sehingga pada waktu itu ya Burjo itu sudah apa namanya sudah terkenal gitu ya. Apalagi ada yang namanya Mbak Usup gitu ya. Mbak Usup dalam memperdalam ilmu agama dia itu pergi ke Jawa Timur sampai tidak kembali lagi. Di antara Mbak Anak Wales ada yang gitu. Susah melacaknya. Berarti yang paling tertua siapa itu? Mbah siapa? Paling yang paling tua itu. Paling pertama berarti. Paling pertama itu Mbah. Siapa tuh? Mbah Lapia. Iya. Mbah Lapia. Terus secara kebetulan saya memang kalau diambil jalur di Mbah Buit Lapia. Iya. Oh, nah, Bapak, turun ke saya ya, saya ke-6 gitu. Turun yang ke-6 berarti. Iya, ke-6 saya. Jadi memang sekarang sudah banyak orang yang enggak begitu tahu gitu ya. Orang Burjo kadang-kadang enggak tahu nama Burjo, apalagi Burjo Surakarya. Boleh coba anak-anak sekarang. Nah, saya kalau tidak dikasih tahu. Maaf, saya potong sebentar. Itu kenapa makamnya sekarang Mbah Surakarya ada di sini? Berarti setelah pertarungan itu Mbah Surakarya enggak balik lagi ke sana ya, Pak? Ya, enggak. Ya? Menetap di sini ya? Menetap di sini. Oh. Kan sedikit ya masalah Mbah Surakarya itu ya. Mbah Surakarya setelah apa namanya tinggal di sini, kemudian umpamanya dari kerajaan Telaga Manggungnya kan kehilangan. Jadi raja itu ngutus dua orang kau cari saudara kamu yang lepas dari sini mengejar-ngejar si Dewi Rengganis gitu ya. Jadi ngambil apa utusannya ada datang sini namanya Mbah Yudawana. Yudawama. Yudawana Yudawisesa. Iya. Datang ke Burjo terus ketemu sama Mbah Surakarya ya, yang dibujuk supaya kembali lagi gitu. Enggak mau. Malah yang dua orang itu masuk Islam di sini. Oh, ikut juga. Ya. Jadi kalau pulang ke sana ya apa habis lah. Teteken kalau ke sana mah. Jadi akhirnya tinggal di sini gitu. Ya makamnya berada di disebut Ciuda-Ciuda tuh. Masih daerah sini berarti, Pak? Ya, ya, wilayah Burjo perbatasan sebelah sana. Itu memang sejarahnya begitu. Ternyata menyimpan sejarah yang sangat bagus ya, Pak, Burjo itu ya. Dan di wilayah sini banyak ya kejadian-kejadian yang di luar nalar gitu ya. Di sini biasanya diadakan kegiatan sawalan kalau lebaran gitu ya di sini. Itu terus mulud tiap tahun gitu. Muludan. Jadi saya sendiri kalau acara muludan itu paling awal di sini udah datang gitu ya. Saya sengaja sholat maghrib di sini ya. Ini masih gelap. Jadi ada apa namanya kejadian di luar nalar itu dari arah Kudunan mulai ke sini, saya ke sini itu udah terdengar di sini itu. Sudah terdengar yang baca tahlilan, udah rame gitu ya. Kadang-kadang baca selawatan udah rame gitu kan.
Nah, setelahnya makin dekat datang ke sini, ternyata nggak ada orang. Jadi ya, nah itu. Terus yang kedua, nah kebetulan ada rombongan Leweng Salam yang masuk desa Gunung Sari, ya ke sini berziarah 7 orang, gitu ya, 7 orang, ya di sini berziarah 7 orang, kebetulan tempatnya tuh dia di sini semua, ya. Nah, waktu tahlilan saking kusunya gitunya terdengar orang-orang pada datang ikut berziarah di sini, sini ya. Tuh. Sehingga tidak sadar ya langsung maju karena ada jemaah yang datang. Jadi bergeser mungkin ya, bergeser. Iya, ya. Sampai-sampai di depan sana yang memimpin ziarah gitu ya. Karena banyak jemaah yang datang yang pakai jubah, yang pakai serban, banyak semua gitu ya. Nah, setelahnya berdoa gitu, ternyata dilihat ke belakang masih 7 orang. Oh. Ya, masih 7 orang. Jadi kayaknya di sini banyak makhluk-makhluk yang senang ikut berziarah di sini. Gitu. Nah itu satu. Terus yang kedua, jadi ada kejadian yang di luar nalar itu waktu pembuatan madrasah PU sebelah timur di sana. Ya. Jadi kesepuhan Mbah Haji Hasbullah itu menyuruh, gitu ya. Menyuruh untuk menebang pohon yang besar sekali yang namanya pohon kiserut gitu ya, untuk dijadikan dibangun madrasah ya. Menyuruh 2 orang yaitu Pak Awik sama Pak Muhdi ya. Dah Pak Awik, Pak Muhdi, pagi ini kamu tolong tebang itu pohon kiserut yang besar ya. Tapi saya amanat, pertama kamu waktu menebang baca dulu bismillah ya. Yang kedua, awas kalau menemukan apa saja atau uang kayak apa saja di dekat pohon kiserut, kamu tidak boleh diambil gitu ya. Sehingga dari blok Jumat itu di dekat jalan raya pergi dia berdua ke sini, Pak Wik sama Pak Muhdi, sambil membawa patik gitu ya. Nah, setelahnya datang di wilayah sini, ya, Pak Awik sama Pak Mudi ingat, tuh, dia baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Lalu mulai ditebang, itu pohon kiserut, setelahnya dijampe-jampe, gitu ya. Yang pertama, yaitu Pak Mudi, gitu, Pak Mudi. Nah, Pak Awik, yang dia melihat saja, melihat, malah lupa terhadap pesannya, ya. Malah dia kelantang kelin, ya dia menemukan uang, gitu ya, uang, sehingga uangnya itu dipungut, lupa mungkin ya, iya lupa sama manat, gitu ya, dipungut masukin saku, ya, setelahnya beberapa menit, ya dia mulai kesakitan, nah, kesakitan, perutnya mulas, kepalanya pening, sehingga dari arah sana itu Pak Awik itu pergi di emperan Mbah Lales di sini, dia tiduran gitu ya. Sampai Mang Awik yang menebang pohon kiserut, lihat lagi, kenapa ini Mang Awik gitu ya, kesakitan rupanya ya. Sampai jam 9 datang yang mengantarkan jamuan makanan ya untuk si penebang itu. Akhirnya Mang Awik makan dulu ya. Pak Mudi makan, tapi Mang Awik itu tetap berintih kesakitan, gitu ya, kesakitan ya. Sampai waktu duhur masuk, dia sama sekali enggak apa namanya membantu menebang pohon kiserut ya. Masih belum tumbang juga ya. Akhirnya dia Mang Awik itu pulang ke rumah ya, ke rumahnya ya. Nah, di rumah dia malah masuk dapur gitu, masuk dapur, dilihatnya perasaan dia itu ada topi di dapur itu gitu ya. Akhirnya pikiran dia, wah saya harus pergi lagi nih ke lokasi di Mbah Lelas, ambil topi pakai di kepala ya, perasaan dia ya, perasaan gitu. Dia itu dia berjalan ke arah jalan raya, jalan utama ya, terus masuk lapang sepak bola di sana.
orang semuanya geger gitu. Geger, wah Mang Awik sakti banget gitu. Ternyata yang dipakai itu bukan peci sama Mang Awik itu, tapi jublok batu ya, yang kurang lebih beratnya 1 kintal 100 kilo. Tapi dia memakainya itu jublok itu ya enteng saja dipakai. Kalau gitu, kita ya. Udah kayak gini aja. Ya. Jadi orang ya sebruju geger semua, ini Mang Awik sakti banget gitu ya, memakai topi dari jublak batu. Nah, ya akhirnya dia sampai ke sini, ya jublak batunya ya disimpan sama dia, ya. Nah, akhirnya terdengar lah sampai ke telinga Mbah Kasepuan, Mbah Hasbullah, ya. Nah, akhirnya Mbah Hasbullah datang, ya. Dia dikasih doa-doa, akhirnya jampe, ya. Akhirnya dia sadar sembuh, gitu ya. Bisa melanjutkan apa namanya menebang pohon, sehingga tumbanglah pohon itu, bisa dijadikan membangun madrasah PU yang sebelah timur. Nah itu diantara keajaiban apa kejadian di luar nalar, di luar ya nalar. Sama seperti apa namanya Mbah Saca. Mbah Saca itu kan anaknya Mbah Ilyas. Mbah Saca itu sakti sekali gitu ya. Dia apa namanya, kalau pagi dia suka apa namanya bertengger gitu ya. Bertenggernya itu bukan di bawah, tapi dia bertengger itu di atas pohon bambu gitu. Wah. Ya. Di atas pohon bambu sambil menyisir rambutnya gitu ya. Sambil menyisir rambutnya di antaranya kesakitan. Lalu juga sama gitu ya. Jadi Mbah Sacanya juga dia itu pandai sekali. Kalau dia apa namanya memungut kelapa dari pohonnya gitu ya. Diliatin aja itu pohon kelapa itu merunduk gitu. Oh. Ya. Merunduk. Jadi saking saktinya. Ya, saking saktinya. Jadi tinggal diambil aja pohon kelapanya gitu ya. Makanya sampai dia Mbah Saca itu berwasiat kepada anak cucunya orang berujul. Ya, kalau kamu di mana saja, di hutan, di jalan, merasa takut, maka sambat. Coba sambat atau bilang aja Mbah Saca bin Mbah Lalas. Maka itu kalau udah disambat begitu, akan ada macan dua, gitu ya, untuk mengikuti, udah pasti itu, macan gitu ya, dua. Nah itu amanatnya Mbah. Nah itu kisah-kisah yang terjadi di luar nalar. Sebetulnya kalau kita melihat sejarah desa Brujul, gitu ya, sebetulnya itu sudah tenar, sudah terkenal dari dulu. Ya, apa yang menjadi terkenalnya, ya, yaitu cucunya. Pada waktu itu cucunya, ya, tahun 1902, ya, yaitu Mbah Haji Umar mempunyai musola, ya. Kalau dulu musola itu terbuatnya ya dari geribik, atasnya dari ujung gitu ya. Makanya kalau gendeng itu katanya gendeng itu dari tanah pamali katanya gitu ya. Tapi Mbah Haji Umar itu bersikeras ingin sekali ujungnya itu diganti ya sama apa namanya gendeng. Ya. Makanya dia orang pertama di wilayah Jatiwangi, di wilayah Majalengka, Mbah Haji Umar itu sebagai pelopor pembuatan gendeng. Jadi gendeng itu berdirinya ada gendeng di wilayah Jatiwangi itu tahun 1902 ya. Pada waktu itu Mbah Haji Umar membuat musola ingin atapnya dari gendeng. Makanya dia menyuruh anak buahnya yaitu Bapak Barmawi untuk membuat gendeng. Gitu ya. Gendeng. Akhirnya itulah yang pertama gendeng di Brujul sekaligus di Jatiwangi dan di Kabupaten Majalengka. Sampai akhirnya ya itu pernah diliput dari luar negeri, juga pernah datang ke sini meliput awal mulanya gendengnya.
Hingga dari sinilah Nyak Gendeng sempat dikirim ke Malaysia, sempat dikirim ke ujung pandang juga ya, ke luar negeri juga sempat dikirim Gendeng dari Desa Brujul Jatiwangi. Jadi sebetulnya sudah terkenal dari dulu. Dari dulu ya. Gendengan itu tempatnya di Brujul awal mulanya itu ya. Oh iya. Itu ya termasuk cucunya Mbah Lalas gitu ya. Ya, itu diantaranya sekilas gitu ya, sejarah mengenai Desa Brujul lah. Alhamdulillah intinya rekan-rekan dari Putra Kama gitu ya. Putra Kama itu Kabupaten Majalengka, benar? Bisa dibilang seperti itu, Kabupaten Majalengka bisa juga. Kabupaten Majalengka gitu ya. Gimana alhamdulillah bisa silaturahmi sekaligus berziarah di makam Mbah Ilyas ya. Ziarah itu adalah yang memang sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gitu ya. Manjaro aliman fakanna majaroni. Apabila orang berziarah ke makam orang alim seolah-olah dia itu berziarah kepadaku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini ada hikmahnya ya. Hikmah berziarah yaitu pertama li tudakhirul akhirah. Kita akan mengingat bahwa yakin akan adanya alam akhirat gitu ya. Yang kedua, zuhud fi dunya. Kita itu akan berzuhud hidup di dunia itu tidak hanya mementingkan dunia saja gitu ya. Akan zuhud terhadap dunia. Yang ketiga, berziarah itu untuk diambil sauri tauladannya gitu ya. Bahwa Mbah Lalas itu datang ke sini itu dia itu niatnya untuk menyebarkan Islam ya. Alhamdulillah dengan kedatangan Putra Kama di sini akan lebih bermanfaat. Amin. Akan amin. Lebih hikmahnya ke sini. Alhamdulillah ya, itu saja sementara yang dapat disampaikan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah begitu teman-teman, sekilas dari Pak Ustadz tentang cerita asal-muasal tentang Brujul. Nah kalau seandainya kita menarik mungkin ya, menarik dari Mbah Lalas sendiri, boleh nggak Pak Ustadz? Ya, insya Allah. Insya Allah ya. Ya. Nah kita akan coba teman-teman langsung bertanya mungkin ke Mbah Lalas ya, Kang ya. Kita lewat siapa sih? Mungkin kalau itu kan nggak... ke korinya ya, ke kodamnya ya, seperti itu. Mungkin bisa lebih ini lagi ya. Ya ibunya ini ibunya. Di mana dimakamkan Nyimas Dewi Rengganis? Iya. Sebelah sana ya. Ayo Pak, sambil jalan. Kebetulan dari sini ada keturunan yang ada duduk di atas seperti Agung Laksono. Bisa tuh. Keturunan dari sini. Nah ini juga satu kakak kita. Ini? Kakak saya. Oh ini kakak bapak. Wah berarti ini hampir kebanyakan satu keluarga ya? Keluarga. Bersaling terikat. Oh Nirmala juga ada di sini. Ini? Nah ini makamnya Nyimas Dewi Rengganis. Oh ini di sini ya ternyata. Belum direhab. Ini rencananya mau diperbaiki ya. Mau direhab karena memang udah lama. Jadi bata-batanya pada hilang. Ini adalah Nyimas Dewi Rengganis. Istrinya Mbah Lalas. Adiknya Mbah Surakarya ya. Dari kerajaan Talaga Manggung. Talaga Manggung ya. Oh di sini ya? Ya di sini makamnya ya. Seperjalanan kita seringnya Pak Wan ya, Nyimas Dewi Rengganis itu sering muncul hadir. Memang seperti itu ya Pak ya? Iya. Berkeliling iya. Dia. Iya dia sering berkeliling gitu. Seperti ini. Tapi kan yang kemarin kita temui pas di apa di makam Pak Wan ya, itu beliau mempunyai sosok pendamping Pak dua. Apa betul seperti itu? Iya benar. Oh. Ada mungkin hodamnya lah. Iya, pas
beliau masuk ke tubuh mediator. Penjaganya. Nah, penjaganya juga ya di Buyut Sawala. Dia apa namanya? Mediator, dua mediator kerasukan. Yang kerasukan pengawalnya itu, Pak. Dua. Nah, itu. Ya. Dan saya juga baru sekarang tahu bahwa makamnya di sini sebenarnya. Itu. Ya memang seperti teman-teman bahwa ya, rumah dari sini juga ada ya, Mbah Sirojidin sama Kilo Sarang yang ditembak Belanda. Dikubur di dekat apa, dekat pantai, dekat laut tuh ya. Lama-lama ya impenan kok para nelayan karena memang dikeramatkan. Setelah tahu dari pemerintahan makam itu makam Mbah Sirojidin, akhirnya dirupinya teman makam pahlawan gitu. Pahlawan maksudnya. Ya, ya. Di antaranya itu, kemudian ada lagi Ustadz Ahmad, jadi itu matinya ditembak Belanda lagi diambil, jadi tujuh. Ya. Berarti sejarahnya di sini sangat sangat berharga teman-teman di Burujo ini. Nah kita akan coba mungkin ya Pak Ustadz ya kita masukin Mbah Leles penarikan, udah mungkin ya. Mudah-mudahan. Iya betul, kita bisa gali lagi. Kadang dulu aja ya. Oke teman-teman, tadi alhamdulillah ya ada sesi penarikan barang. Dan kebetulan deket makam siapa? Mbah Eyang Surakarya ya. Kebetulan Kang Jael dan rekan-rekan tadi ke sana. Dan alhamdulillah ada yang kita dapat ya berbentuk batu. Batu yang di dalamnya kayaknya ini berbentuk bergambar Scorpio ya, kalajengking ya. Seperti ini. Ya. Alhamdulillah ini dapat dari apa namanya? Dari sebuah pohon ya, dari pohon. Dan kebetulan tadi juga udah alhamdulillah udah dapat izin dari sosok yang menunggu di sana. Dan mungkin ini akan kita kasihkan kepada Pak Ustadz selaku yang juru kuncen di sinilah. Mungkin sebagai kenang-kenangan dari kami, ya ini mah anggap aja lah hiasan buat di rumah gitu. Kenang-kenangan dari sini. Udah dinetralkan sama Kang Aep dan rekan-rekan ya. Jadi ini sekarang udah katakanlah batu biasa lah gitu ya. Batu biasa gitu. Mungkin Pak Ustadz bisa ini. Mohon diterima. Kenang-kenangan dari kami itu hasil penarikan. Ya, itu jazakallahu bima atoita wa barakat bima qoita. Ini sebagai apa namanya berbentuk barang museum gitu ya. Museum. Ya, di sini. Ya, terima kasih saya ucapkan kepada rombongan Putra Kamat gitu ya. Sekali lagi ucapkan terima kasih alhamdulillah.